Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita masih berhubungan dengan salat, yaitu beberapa kesalahan-kesalahan dalam salat. Karena bisa jadi seseorang itu bertahun-tahun salat, tapi ternyata salatnya salah. Ya, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Karena solat ini adalah termasuk ibadah yang utama, suatu posisi dari seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya, dan juga solat merupakan satu amalan yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada seorang hamba. Dinilai solatnya benar apabila sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dan jika salatnya baik pula, maka dianggap seluruh amalnya baik. Dan jika salatnya tidak baik, maka dianggap seluruh amalnya tidak baik, hadirin sekalian. Dan termasuk salah satu rukun Islam setelah dua kalimat syahadat. Pada pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang kesalahan-kesalahan orang ketika rukuk. Sekarang kita akan membahas beberapa kesalahan-kesalahan ketika sujud. Ya, pelan-pelan kita membahas masalah salat ini, ya, sampai kita betul-betul faham, hadirin sekalian, bagaimana salat yang sahih. Ada pertanyaan di sini, ketika hendak sujud, apa yang turun lebih dulu, tangan atau lutut? Jadi ada perbedaan memang pendapat dari kalangan para ulama dalam masalah ini. Sebagian mereka mensahihkan hadis sujud dengan lutut lebih dulu, dan sebagian lagi mensahihkan hadis yang menunjukkan turun tangan, ya, artinya tangan turun lebih dulu, ya. Selain kubu tersebut, ada satu lagi yang berpendapat bahwa dua hadis tersebut masih diperdebatkan kesahihannya. Tapi secara lahir, hadirin sekalian, masalah ini memang luas, ya, masalah luas perbedaan para ulama. Hal ini dikuatkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Ya, ia pernah ditanya mengenai hal itu, kemudian dijawab, solat dengan dua gerakan tersebut dibolehkan menurut kesepakatan para ulama. Orang yang solat boleh saja meletakkan kedua lututnya sebelum tangannya, dan bila ia suka boleh meletakkan tangannya lebih dulu sebelum apa? Lututnya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dua-duanya boleh dilakukan. Salat dengan dua gerakan tersebut sah-sah saja menurut kesepakatan para ulama. Jadi tidak usah banyak diperdebatkan mana tangan dulu atau apa lutut dulu. Terkadang orang yang gemuk mungkin kalau lutut dulu agak susah, ya, kayak jatuh gerutuk gitu, ya. Walaupun ada sebagian ulama lutut dulu baru kemudian apa tangan. Artinya turunnya betul-betul harus sudah ke bawah pelan-pelan, ya, lutut baru tangan. Tapi ada yang tidak bisa, kecuali tangan apa dulu baru apa lutut. Jadi tidak ada masalah seperti ini, ada dalilnya masing-masing, ya.
Kemudian hadirin sekalian, tentang menjulurkan tangan ketika sujud. Nah, ini yang tidak boleh, seperti gerakan begini. Tangannya itu menempel, ini menempel. Menempel saja kan diangkat begini. Ini menempel. Ya, gini. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, ini kesalahan yang dilakukan banyak orang ketika sujud adalah menjulurkan lengan di tanah. Ini lengan, ya kan? Ke tanah seperti itu. Banyak. Ya, kayak malas begitu. Memang enak kayak apa gitu. Ya. Tapi ini tidak diperkenankan. Ya. Kata Rasul ini menyerupai anjing. Menyerupai apa? Anjing. Nabi telah melarang hal ini. Allah telah muliakan kita, meninggikan kedudukan kita, ya, daripada makhluk yang lain. Manusia lebih mulia daripada binatang. Hadirin sekalian, jangan meniru perilaku binatang. Ya. Bahkan lebih mulia daripada jin itu sendiri. Tak boleh manusia minta tolong sama jin, apalagi menjadi pengabdi apa? Jin. Ya, minta tolong kepada khodim-khodim. Maksudnya jin, khodam-khodam. Tidak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berfirman, "Wa laqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan, ya, dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dan manusia kerim, ya, mulia, hadirin sekalian. Dari Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'tadilu fi sujud wa la yafsud ahadukum dhira'aihi in bisatil qalb kalbi." Luruskan sujud kalian dan janganlah seorang di antara kalian menjulurkan kedua lengannya begini. Ya, sujud seperti anjing menjulurkan kakinya. Jadi tidak boleh, hadirin sekalian. Di sini Nabi telah menjelaskan cara sujud beliau kepada kita. Abdullah bin Malik bin Buhainah meriwayatkan bahwa Rasulullah bila salat merenggangkan kedua tangannya hingga kedua ketiaknya yang putih terlihat. Ya, jadi diangkat begini sehingga kelihatan ketiaknya yang putih. Ketiak putih berarti apa? Nabi mencukur, hadirin sekalian. Ketiaknya, rambut apa ketiaknya dicukur. Ya, karena sahabat melihatnya putih seperti itu. Berarti dicukur. Kalau ada rambutnya bukan putih tapi apa? Hitam. Nah, itu sampai Nabi terlihat ketiaknya diangkat. Ya, jangan sampai menyerupai apa? Anjing. Beliau telah mengajarkan cara sujudnya kepada Al-Barra. Jadi Muslim meriwayatkan hal ini bahwa pernah Barra seorang sahabat Nabi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajadta fadha' kaffayka warfa' mirfaqaika." Bila engkau sujud, letakkan kedua telapak tanganmu, angkat kedua sikumu. Diangkat kedua apa? Sikunya. Begini. Tentunya kalau tidak apa namanya? Sangat mepet, ya, kalau mepet agak susah, ya, semaksimal mungkin, tapi jangan dipaksakan karena mepet betul, ya. Kalau sholat sunnah sendirian maka lebih lengkap lagi, lebih sempurna, itu lebih bagus lagi. Dan itu kata Nabi. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan kondisi meletakkan tangan ketika sujud dilarang tersebut adalah wujud rasa malas dan kurang memperhatikan sholat. Ya, sujud yang tadi itu dikatakan malas, ya, tidak memperhatikan sholat. Kemudian hadirin sekalian, tadi menempelkan lengan atas ke tubuh ketika sujud, ya, hampir sama, cuma dipepetkan ke badan begitu, dimasukkan, ya, dipepetkan ke perut misalnya. Nah, ini juga tidak ada dasarnya dari Nabi, ya.
Jadi ini tidak boleh juga. Yang jelas kita disuruh meletakkan tangan dan mengangkat kedua siku begini, bukan begini, ya kan? Ada yang mengatakan kalau perempuan begini, tidak harus seperti itu, enggak ada dasarnya. Ya, jadi Nabi betul-betul, hadirin sekalian, terlihat bahwa sampai ketiaknya itu putih. Kemudian dikatakan di sini oleh Maimunah, Nabi bila sujud, kalau saja anak biri-biri mau lewat di bawah kedua tangannya, ia pasti dapat melewatinya. Karena di apa? Direnggangkan begini Nabi. Seandainya ada anak biri-biri, anak biri-biri itu anak apa itu? Domba, ya kan? Anak domba yang kecil pasti masuk itu. Menunjukkan lebarnya Nabi ketika apa? Sujud, hadirin sekalian. Kata Maimunah seperti itu. Ini bisa kita praktekkan kalau salat sendiri. Tapi kalau salat jamaah karena rapat soft, kalau gini semuanya akhirnya roboh semuanya, kuat-kuatan akhirnya. Ya, disuruh apa? Bijak dalam maksud tidak perlu dipaksakan kalau memang rapat, hadirin sekalian. Nah, itulah yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, sama Nabi bila sujud menjauhkan kedua tangannya dari tubuh sehingga ketiaknya putih terlihat. Kalau saja anak kambing hendak lewat di bawahnya, ia pasti bisa melewatinya. Ya, jadi jangan diginikan dekat dengan apa? Perut. Ya, tapi diginikan. Nah, ini cara salat Nabi, hadirin sekalian. Kemudian yang tidak boleh juga adalah meletakkan salah satu telapak kaki di atas telapak kaki lain saat sujud. Jadi modelnya begini, disilangkan begini. Kakinya itu begini. Bukan begini, ya, atau gini, tapi apa? Begini. Nah, diangkat. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjud ala sab'ati a'dham." Aku diperintahkan agar sujud di atas 7 tulang. Ibnu Abbas meriwayatkan Nabi bersabda, "Umirtu an asjud ala sab'ati a'dham ala jabha." Wa ashara biyadihi ala anfih jabha, yani sini anf nempel, wal yadain tangan, dua tangan nempel, warukbatain dan apa, dengkul ya, lutut, wa atraful qadamain dan pojok-pojok itu telapak kaki ya, ujung-ujung telapak kaki, atraf, nah, ujung telapak kaki ya. Kalau rapat, hadis dari Aisyah, Nabi merapatkan begini. Kata Nabi, kata Aisyah, aku melihat Rasulullah ketika sujud di waktu solat malam itu dirapatkan, nempel begini. Ya, itu hadisnya sahih, hadirin sekalian. Makanya banyak orang yang apa? Merapatkan. Karena dari hadis apa? Aisyah. Ya, banyak hadis Aisyah masalah solat Nabi, solat malam terutama, hadirin sekalian. Nah, dikatakan di sini oleh Abu Humaid As-Sa'idi berkata, saya adalah orang yang lebih hafal salat Rasulullah SAW daripada kalian. Ia pun menceritakan cara salat beliau hingga berkata, bila sujud, beliau meletakkan kedua tangannya tanpa menjulurkan dan tidak menggenggamnya. Ya, beliau menghadapkan ujung jari-jari kedua kakinya ke kiblat. Ini gini. Ke apa? Ke kiblat begitu, bukan begini. Hadirin sekalian. Kalau gini kan berarti ke sana, yang satunya ke sana. Ya kan? Abu Abbas Al-Abbas bin Abdul Muttalib meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada al-'abdu sajada ma'ahu sab'atu atraf, wajhuhu wa kaffahu wa rukbatahu wa qadamah." Seperti tadi itu, hadirin sekalian. Ya. Nah, ini hal-hal yang salah dalam sujud. Ya, harus mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak menyamakan durasi rukuk dan sujud. Banyak orang tidak menyamakan durasi ketika berdiri, rukuk dan sujud. Maksudnya itu ada yang cepat, ada yang apa? Lambat ya. Seperti itu. Anda kadang-kadang mendapati seseorang berdiri lama, namun ketika rukuk hampir-hampir tidak membungkukkan punggungnya. Ia cepat sekali berdiri lagi dari rukuknya.
Apabila ia sujud, hampir-hampir tidak bisa diperkirakan bahwa ia mengucapkan sesuatu dalam sujudnya. Ini juga tidak benar seperti ini, hadirin sekalian. Ya. Nah, sunnah Nabi itu kalau bisa ya agak lamalah rukuk dinikmati, sujud begitu juga. Ada orang sujud, salatnya mungkin lama berdirinya. Tapi kalau rukuk cepat. Ya, sujud apa cepat. Ya, lihatlah durasi yang bagus di situ, bukan berarti rukuk harus lama sekali, sujud lama, tidak seperti itu. Ya, yang penting berdoa dengan khusyuk. Seperti itu. Ya, ini yang harus dilakukan hadirin sekalian. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ya seperti katanya Al-Barra bin Azib, aku mendapati Rasulullah berdirinya, rukuknya, setelah rukuk sujudnya, duduk di antara sujud, sujudnya lagi, duduknya sebelum salam. Ya, setelah hampir salam itu sama waktunya. Kalau Nabi begitu. Ya, antara berdirinya sama rukuknya sama. Kemudian apa? Sujudnya dengan rukuknya apa? Sama. Hanya saja sunnahnya itu kalau salat rakaat pertama itu lebih lama daripada rakaat apa? Kedua. Kadang imam yang enggak tahu sebaliknya, rakaat pertama baca surat pendek, rakaat kedua baca surat apa? Panjang. Seharusnya imam rakaat pertama itu panjang, rakaat kedua agak apa? Agak pendek seperti itu. Itu sunnahnya seperti itu. Misalnya kalau salat maghrib kan kesaru suar, maksudnya surah-surah pendek. Rakaat pertama baca wa duha. Rakaat kedua wal asr. Seperti itu. Ya, bukan berarti kita negur imam, imam harus tahu, enggak usah makmum negur imam itu. Enggak seharusnya. Ya, tapi imam harus tahu. Misalnya rakaat pertama baca huwa wahad. Rakaat kedua baca wa duha. Lah ini seharusnya kebalik. Ya, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat apa? Kedua, seperti itu. Begitu juga sujudnya, sujud rakaat pertama lebih panjang daripada sujud rakaat apa? Kedua. Ya, atau minimal sama. Kalau Nabi seperti itu, hadirin sekalian. Artinya di sini kalau memang tidak seperti berdirinya, rukuknya lebih pendek, cuma jangan terlalu cepat-cepat amat gitu. Seperti ayam makan atau matuk makanannya, cus cepat begitu. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan karena salat cepat itu, hadirin sekalian, ditolak oleh Nabi. Ada seorang rukuknya cepat, kemudian sujudnya cepat. Ketika salam dipanggil, ya fulan innaka lam tusalli, kamu belum salat, tidak sah salat, ulangi lagi. Ya, jadi orang yang buruk salatnya, cepat salatnya, tidak sah, kata Nabi begitu. Ya, kemudian diajari tiga kali, disuruh ngulang, tetap tidak benar, diajari. Jadi kalau kamu salat itu begini, baca bacaan yang baik, rukuk begitu juga, baca yang bagus, nikmati, luruskan punggungmu itu, nikmati dulu, kemudian sujud begitu juga. Ya, jangan langsung takbir bergerak begitu, tidak boleh, tidak sah salat seperti itu. Ya, makanya hadirin sekalian, begitu banyak di masyarakat kita bertahun-tahun salat tapi tidak sesuai dengan apa salatnya Nabi. Ya, di masjid-masjid begitu cepat sekali rukuknya dan sujudnya. Apalagi kalau salat tarawih. Ya, salat apa? Tarawih. Ya, karena 23 kalau enggak cepat kan lama nanti. Mereka mengatakan begitu, kalau enggak cepat lama. Ya, jangan 23, 11 saja. Karena boleh 11. Ya, tidak harus apa? Cepat-cepat. Kemudian berikutnya, tidak duduk sejenak setiap akhir rakaat menuju rakaat berikutnya. Ya, sesuatu yang tidak dilakukan oleh banyak orang saat salat adalah yang disebut yaitu duduk istirahat. Duduk apa? Istirahat, yaitu duduk ringan yang dilakukan oleh seorang sedang salat antara rakaat pertama dan rakaat ketiga, keempat, seperti itu. Ya, cukup duduk sebentar lalu bangkit berdiri. Ya, tidak ada dikir dalamnya, cuma disuruh duduk sebentar.
Untuk takbir itu suruh duduk apa? Sebentar, langsung berdiri. Ya, jangan langsung berdiri tanpa duduk. Itu pun nanti khawatir posisi badan tidak seimbang. Karena habis sujud kan, ya apa begitu ya, semua konsentrasi ke otak, darah. Langsung bangkit begitu. Bisa jadi kayak apa, jelungup akhirnya. Apalagi terlalu cepat. Duduk dulu, duduk istirahat maksudnya. Beliau duduk di akhir rakaat ketiga atau keempat. Ya, seperti itu. Duduk istirahat adalah duduk di tiap akhir rakaat sebelum berdiri maksudnya. Ya, sebelum apa? Berdiri, duduk dulu. Dari sujud kemudian baru naik. Nah ini namanya jilsatul istirahat atau jilsa istirahat atau jilsa roha. Ya, jadi mudah hadirin sekalian dalam salat itu. Apalagi sujudnya itu lama. Coba anda langsung berdiri, kayak bingung sudah. Ya kan? Jadi duduk dulu, baru apa? Berdiri. Ini cara yang benar. Kemudian duduk dengan bersandar tangan kiri. Ya, satu hal yang luput dari perhatian orang yang salat adalah larangan Nabi terhadap orang yang duduk dengan bersandar kepada tangan kiri dalam salat. Ya. Ini juga tidak boleh. Nabi melarang seorang laki-laki yang duduk dengan bersandar kepada tangan kiri dalam salat. Itulah salatnya orang Yahudi. Ya, ini bersandar dengan apa? Tangannya. Kecuali kalau dia memang sakit, ya rasa sakit nyeri begitu. Nah, ini maklum darurat. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi dia tidak sakit, tidak apa-apa melaksanakan seperti ini larangan. Di dalam hadis ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, terdapat larangan duduk yang tercela. Cara duduk yang tadi kita sebutkan itu adalah duduknya orang-orang yang disiksa, katanya Syekhul Islam. Ya, ungkapan maksudnya adalah orang-orang Yahudi, orang yang dilaknat. Tidak boleh kita menyerupai gerakan ibadahnya orang Yahudi. Nabi tidak suka, hadirin sekalian. Apapun yang berkaitan dengan Yahudi, Nabi itu sebenarnya ingin mengingkari. Ya, tidak suka. Makanya Nabi mengatakan man tasyaddah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum apa? Tersebut. Cara berpakaian, ya apa gitu, hal-hal yang khusus apalagi tidak boleh ditiru. Nanti ini nanti Natalan misalnya, tahun baru, ya justru yang memenuhi jalan-jalan sangat disayangkan justru umat Islam. Tahun barunya siapa yang peringati siapa? Kan gitu ya. Tahun barunya ini tahun baru apa? Mereka orang-orang Nasrani, orang-orang di luar Islam. Tapi justru yang memperingati siapa? Umat Islam. Hadirin sekalian. Nah, ini walaupun kata ini sudah budaya dan sebagainya, tapi ada unsur akidah di situ. Ya. Kemudian makmum tetap duduk saat imam telah berpindah rakaat. Ini juga tidak boleh. Ya, dijadikan imam itu untuk diikuti. Kalau sudah imam bergerak berdiri, makmum tetap duduk aja. Ada kaslan. Ya, kaslan, malas. Sakarepe dhewe. Ya, nah ini juga tidak boleh hadirin sekalian. Kemudian mendahului imam langsung takbir padahal imam belum berdiri. Ya, pengin cepat di sini. Nah, ini orang-orang yang mungkin punya kesibukan ditunggu temannya apa di luar masjid sehingga pengin sakarepe dhewe. Ya, takbir-takbir sendiri enggak ngikuti imam. Tidak sah seperti ini. Salatnya tidak sah. Karena dia tidak mengikuti apa? Imam, mendahului imam. Tidak, dianggap tidak sah, hati-hati loh ini, mendahului imam ini. Ya. Karena Nabi mengatakan "Ju'ilal imamu liyutanna bihi", dijadikan imam untuk diikuti. Kalau anda takbir dulu takbir ihram, Allahu Akbar, baru imam takbir, salat anda tidak sah. Sampai akhir tidak sah. Ya, salat jamaah. Tidak boleh. Harus mengikuti imam. Imam dulu baru apa? Makmum. Ya. Begitu juga imam belum ruku, anda tu takbir ruku, baru imam takbir. Sujud begitu juga, anda sujud dulu, baru imam sujud. Ya, berarti anda yang jadi imam. Ya, seperti itu.
atau mungkin kesel. Biasanya sholat cepat, imamnya apa? Lama. Ini kok lama, takbir sendirian aja. Seperti itu. Ya, jadi tidak boleh, hadirin sekalian, mendahului imam, langsung takbir padahal imam belum apa? Berdiri. Ayuhan nas, dikatakan oleh Nabi, ayuhan nas inni imamukum fala tasbiquni bil ruku wala fis sujud. Ya, wala bil qiyam wala bil insiraf. Wahai manusia, aku adalah imam kalian, kata Nabi. Karenanya janganlah kalian mendahului aku dalam ruku, sujud, berdiri maupun selesai dari salat. Jangan. Salam maksudnya. Ya, tidak boleh mendahului apa? Imam. Ya, Nabi mengingatkan jangan sampai ini diselisihi, hadirin sekalian. Ya. Kemudian di sini tadi kita singgung yaitu imam memanjangkan rakaat kedua dan memendekkan rakaat pertama, ini juga tidak dibenarkan seperti ini. Ya, tidak mengikuti sunnahnya Nabi, hadirin sekalian. Atau misalnya kemarin rukuk, orang itu apa namanya belum berdoa Rabbana walakal hamdu langsung kunut. Sami Allahu liman hamida, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait, dan seterusnya. Padahal dia belum membaca apa? Rabbana walakal hamd. Membaca Rabbana walakal hamd bangkit dari rukuk tidak wajib. Sedangkan qunut apa? Sunnah. Bagaimana dia mendahulukan atau meniadakan doa i'tidal kemudian dia lebih memperhatikan apa? Qunut. Ya, ini juga tidak boleh. Atau bertakbir sami Allahu liman hamid pakai gini. Sami Allahu liman seperti doa seperti itu. Nah, ini juga tidak boleh. Takbir-takbir posisi tangan seperti itu juga tidak boleh, hadirin sekalian. Kemudian juga ada sebagian imam, ini perhatian juga, terlalu memanjangkan sujud terakhir. Terlalu memanjangkan sujud apa? Terakhir. Ini juga tidak diperkenankan. Ya. Kalau makmumnya apalagi tidak tahu. Kok panjang amat sujud terakhir, ada apa? Kan gitu. Ya. Jangan terlalu apa? Panjang. Nah, ini beberapa kesalahan ikhwah fillah tentang beberapa hal yang berkaitan dengan apa sujud. Kemudian di sini memanjangkan takbir ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir. Ya, mungkin jarang di sini, tapi ada beberapa orang yang memanjangkan apa takbir ketika tasyahud ya dan tasyahud akhir. Kemudian juga tidak mengetahui cara duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir dengan benar. Ya, kalau tasyahud awal itu apa istilahnya? Iftirash. Kalau agak miring itu tasyahud akhir, istilahnya apa kalau untuk salat rakaat 4 rakaat? Tawarruk. Ya, tawarruk. Iftirash biasa ya, tidak agak miring begitu, sedangkan tawarruk itu yang apa? Agak miring. Hadirin sekalian, faham ya? Iftirash. Nah, ada hadis dalam kitab sifat salat Nabi. Ya, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat 2 rakaat duduknya iftirash. Duduknya apa? Iftirash, tidak miring. Misalnya subuh atau salat-salat sunnah 2 rakaat itu duduknya iftirash. Ya. Walaupun misalnya subuh itu rakaat terakhir, tapi kan 2 rakaat. Cuma 2 rakaat. Walaupun rakaat terakhir duduknya itu apa? Iftirash. Duduknya Nabi, hadirin sekalian. Itu dinukil banyak para ulama tentang hadis ini. Tapi ada yang duduk tawarruk. Ya. Salat subuh rakaat terakhir tawarruk agak miring begitu. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita kembali kepada hadis, Nabi setiap salat 2 rakaat duduknya apa? Iftirash. Seperti tasyahud awal. Seperti tasyahud apa? Awal, walaupun at-tahiyat terakhir. Ya.
Jadi harus diperhatikan di sini, hadirin sekalian, dikatakan di sini beberapa umat Islam awam tidak mengetahui cara duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tentunya ini sangat ironis sekali, ya. Jadi posisi duduk tasyahud awal adalah dengan menegakkan telapak kaki kanan dan duduk di atas kaki kiri. Ya, sunnah sahabat Nabi menjelaskan cara duduk Rasulullah. Di sini katanya Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, apabila beliau duduk rakaat kedua, ya, beliau duduk di atas kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Dia tidak menceritakan rakaat kedua ini akhir atau awal, tasyahud awal. Pokoknya dua rakaat Nabi apa? Duduk iftirash. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi meletakkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Ya, jadi menegakkan kaki kanannya. Ini bagus ya, tapi ada yang agak ya apa begitu. Karena mungkin lemah kakinya atau badannya terlalu besar, nah, sehingga tidak bisa seperti itu. Duduknya tidak apa, lengkap. Tentunya kalau memang yang paling baik dia tegakkan kaki kanannya ya di atas kaki kirinya, hadirin sekalian. Sedangkan duduk tasyahud akhir adalah telapak kaki kiri dimajukan sedikit, telapak kaki kanan ditegakkan dan duduk dengan pantatnya. Ya. Abu Humaid As-Sa'idi berkata, apabila kamu duduk di rakaat terakhir, beliau memajukan kaki kiri, menegakkan kaki kanan dan duduk di atas pantatnya seperti itu. Ya. Kemudian hadirin sekalian, bacaan selawat untuk Nabi dalam tasyahud awal. Cara yang benar yang dianut oleh jumhur ulama bahwa selawat untuk Nabi tidak dibaca dalam tasyahud awal, jadi cukup membaca wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Jadi apa namanya? Sampai di situ ini pendapat ulama jumhur ya. Walaupun ada sampai selawat apa? Ibrahimiyah. Sampai lengkap selawat apa? Ibrahimiyah. Tapi pendapat yang kuat tidak usah dibaca. Cukup sampai apa? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian berdiri seperti itu. Dalilnya adalah perkataan Ibnu Mas'ud diriwayatkan dari Abu Awana dalam sahihnya. Ibnu Mas'ud adalah periwayat hadis tasyahud ketika ia ditanya oleh salah seorang tabi'in, ia berkata, apabila kamu telah sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian apa? Bangkit. Jadi tidak usah salawat apa namanya Nabi atau salawat Ibrahimiyah. Tidak usah membaca. Tidak usah mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Tidak usah pakai itu. Jadi asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, kemudian apa? Berdiri. Paham ya? Ini kalau tasyahud apa? Awal. Sehingga tidak terlalu lama. Hadirin sekalian. Tapi ada juga yang baca sampai akhir. Ya silakan. Karena ada pendapat seperti itu. Cuma kalau kita bicara pendapat jumhur, maksudnya mayoritas ahli fiqih, ahli hadis mengatakan seperti itu. Dalilnya dari hadis Ibnu Mas'ud. Ya, karena kebanyakan hadis-hadis yang berkaitan dengan tasyahud dibawakan oleh siapa? Abdullah Ibnu Mas'ud. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis tentang solat Nabi, hadirin sekalian. Ya, nah ini apa namanya beberapa kesalahan hadirin sekalian. Ada juga orang tidak menunjukkan jari dalam tasyahud. Ini juga suatu keliruan. Ya, jadi harus menunjukkan jari dalam tasyahud. Ini banyak sekali hadis tentang masalah ini. Ya, jadi yang kuat menunjuk jari. Bahkan ada yang merojeh tentang bolehnya menggerak-gerakkan. Menggerak-gerakkan apa? Jari-jari. Ya. Walaupun ada perselisihan, ada yang mengatakan yang menggerak-gerakkan jari hadisnya cacat. Ya, ada kelemahan seperti itu. Yang penting gerak-gerakkan apa? Jari saja. Ya, seperti itu. Nah, ini berapa pendapat hadirin sekalian.
Tapi Syekh Muhammad Nasir Al-Albani mengatakan justru hadisnya menggerak-gerakkan jari itu sangat dianjurkan, sahih katanya. Sahih, jadi tidak masalah. Jadi ada yang menggerak-gerakkan, ada yang tidak. Ini memang diperdebatkan oleh para ulama. Jadi yang hanya gini aja silakan. Yang gerak-gerakkan juga apa? Silakan. Jadi tidak ada masalah, dua-duanya juga apa namanya ada syariatnya. Wallahu alam. Hanya para ulama berselisih masalah kesahihan daripada hadis itu. Ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan apa? Sahih tentang gerak-gerakkan itu. Ya, ada yang mengatakan gerak-gerakan ini lebih kuat, ya, mengalang-alangi besi untuk memukul setan, gitu. Seperti itu. Jadi sangat tidak disukai oleh setan. Ya. Jadi Nabi ketika menggerak-gerak apa, ketika nuding itu begini, ya, kayak apa namanya, enggak lurus amat, gini, ditekuk begini, dan ini dilingkarkan. Itu yang dalam hadis Nabi. Ya. Ada orang tidak betah melihat sampingnya begitu cepat apa begini melihat. Ya salah sendiri, seharusnya dia konsentrasi pada dirinya melihat tempat sujud. Tidak usah melihat apa kiri kanan. Ya anak kalau solat di samping dia ini enggak khusyuk. Karena terlalu cepat dia menggerakkan, dia melihat sampingnya, melihat ininya gitu. Ya salah sendiri. Seharusnya dia konsentrasi saja sama dirinya melihat tempat apa sujud. Hadirin sekalian. Ada juga sebagian orang ketika dalam solat menanda pakai Sayyidina ketika membaca salawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya, wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim. Seperti atau pakai Nabi Muhammad pakai Sayyidina, Nabi Ibrahim enggak pakai Sayyidina, itu juga keliru. Atau dua-duanya pakai Sayyidina. Dalam hadisnya tidak ada itu pakai Sayyidina tambahan. Kalau kita pakai Sayyidina di luar ibadah tidak apa-apa. Ya jemaah, mari kita membaca sirah Sayyidina Nabi Muhammad. Boleh enggak seperti itu? Sayyidina Muhammad boleh. Tapi kalau masuk dalam ibadah, baca-bacaan yang memang Nabi mengajarkan tidak pakai Sayyidina, tidak boleh kita tambahi. Ini solat ini. Ada bacaan yang khusus yang dari Nabi, tidak boleh bacaan dari yang lainnya. Nabi mengajarkan kalau solat itu begitu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Katanya orang-orang kurang ajar itu, tidak pakai Sayyidina. Kurang ajar tidak pakai Sayyidina. Apa itu arti Sayyidina? Sayyid kami, pemimpin kami. Ya, bagus mana sama nabiina? Bagus mana? Sayyidina sama nabiina bagus mana? Hah? Nabiina. Sayyidina sama rasulina bagus mana? Rasul. Hadirin sekalian. Kenapa tidak mengatakan nabiina wa rasulina? Kalau pakai sayyidina, sayyid banyak, sayyidina ini bisa ketua kaum, ketua suku, Sayyidina. Bisa. Ya. Maka lebih bagus pakai Rasulina wa Nabiina. Tapi enggak selesai nanti. Terlalu panjang. Ya. Bisa jadi Sayyidina wa Habibina wa Rasulina wa Nabiina wa Qudu. Enggak habis-habis. Terlalu panjang. Ya. Masyarakat kita sudah terbiasa. Terutama orang-orang Mesir memang. Orang-orang apa? Mesir. Kebanyakan ustaz kita belajar dari Mesir. Ya, sehingga sering mengikuti ustaznya. Pakai Sayyidina. Ya, kebanyakan orang Mesir begitu. Sayyidina Musa, Sayyidina Isa. Kalau kita enggak, Nabiyina. Ya, Nabi kita. Nabiullah, Rasulullah. Itu lebih mulia, hadirin sekalian. Di Al-Quran enggak ada Sayyiduna Muhammad. Yang ada Rasul Allah memanggil apa? Rasulullah. Ya, Nabi memanggil Nabi. Kalau ingin ahsan nida, panggilan yang paling baik Rasulullah atau Nabi Allah, seperti itu. Jadi tidak ada lafaz Sayyidina.
dalam hadis-hadis Bukhari Muslim itu langsung Nabi ketika tasyahud mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Jadi hadirin sekalian, ini hanya kebiasaan saja. Tapi kebiasaan jangan dimasukkan ke ibadah. Ya, karena Nabi tidak mengajarkan pakai sayyidina. Ya, jadi begitu juga memberikan salam, tidak boleh makmum mendahului imam dalam salam. Imamnya agak panjang salamnya, assalamualaikum, makmum assalamualaikum. Lebih dulu apa makmum. Ya, imamnya sih, tapi karena imamnya mungkin kepanjangan, makmumnya enggak sabar wis, langsung assalamualaikum. Jadi lebih mendahului apa imam. Ini juga tidak boleh hadirin sekalian. Ya, ini cara agar orang tidak apa seenaknya saja. Lihat orang yang sholatnya rapi walaupun jumlahnya ratusan ribu, tetap walaupun seperti enggak ada komando kan ya, tapi tetap bagus begitu. Dilihat dari jauh juga bah bagus. Tapi kalau masing-masing mendahului imam, kacau akhirnya. Ya. Atau memberikan isyarat dengan tangan ketika salam. Apa biasanya? Ya. Biasanya memberikan isyarat dengan apa? Tangan. Apa tepukan atau apa? Ya, assalamualaikum begini. Waalaikumsalam. Mungkin ada seperti itu, macam-macam orang-orang dalam nambah ya apa? Salat hadirin sekalian, tidak boleh. Ya. Kemudian Nabi mengatakan idza salama ahadukum falyattafit ila sahibi wala yumi biyadi. Salah seorang di antara kalian jika salam, menolehlah ke temannya dan janganlah mengikutinya dengan gerakan tangan. Jadi menoleh ke temannya begini, jangan mengikuti apa gerakan tangan, maksudnya digerakkan tangannya. Seperti itu, digerakkan tangannya, ditolak tangannya. Ya, gerakan seperti tidak boleh. Melihat temannya samping kanannya kemudian samping apa? Kirinya seperti itu. Ya. Jadi ini satu hal yang tidak boleh hadirin sekalian menggerakkan seperti apa? Binatang menggerakkan ekornya ke kanan dan apa? Ke kiri. Kalau misalnya binatang bisa salam kanan, biasanya ekornya kan ikut. Ya, kalau orang menoleh tangannya juga ikut, berarti apa? Seperti binatang. Ya, dan kita tidak boleh menyerupai binatang. Hadirin sekalian. Kemudian juga menganggukkan kepala ketika salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, biasanya begitu. Nah, ini cara-cara baru kebiasaan orang seperti itu. Nah, ini tidak boleh. Biasa assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak usah bah, ngangguk dulu baru kemudian gini terus ngangguk lagi seperti itu. Nah, ini macam-macam orang hadirin sekalian, tapi tidak ada dasarnya dari Nabi. Ya. Kesalahan yang lain adalah ketika mengucapkan salam ke kanan, ia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, as'alukal jannah. Kemudian ketika menoleh ke kiri mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya aku as'aluka salamah minan nar, atau a'udzu billahi minan nar, misalnya seperti ini tidak ada. Ya, tambahan. Ya, tidak ada dasarnya hadirin sekalian. Nah, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan orang dalam ruku, sujud, tasyahud, tahiyat akhir, ketika duduk di dalam apa? Salat. Setelah selesai salat, hadirin sekalian, ada orang berjabat tangan, salat harus berjabat tangan. Apakah ini ada dasarnya? Tentunya ini tidak ada. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika ditanya tentang jabat tangan selesai sholat,
maka dia mengatakan ini bukan sunnah, bahkan ini bid'ah. Walaysat bisunnah, innah bid'ah. Itu termasuk apa? Bid'ah, tambahan saja. Ya, tidak ada dasarnya dari Nabi, hadirin sekalian. Ya, begitu juga banyak fatwa-fatwa dari para ulama bahwa ini tidak ada dasar dari Nabi, tapi ini kebiasaan orang. Bahkan kalau kita enggak ikut, enggak mau salaman, dibenci. Oh, ini Wahabi ini. Atau ini Muhammadiyah. Enggak pakai apa? Salaman-salaman seperti itu. Ya, yang ada di masyarakat kita seperti itu. Kadang bingung salaman kiri kanan, ke belakang juga, ke belakang ini. Ya, seperti itu. Ini sangat disayangkan, hadirin sekalian. Tidak harus seperti itu. Ya. Kemudian mengeraskan selawat setelah salat, ini juga tidak ada dasarnya. Ya, jadi juga ada selain di luar salat ini ada seseorang yang apa namanya tidak mampu berwudu, tidak atau tidak mampu tayamum karena sakit, akhirnya enggak salat. Tidak boleh seperti itu. Dia tidak mampu wudu karena sakit ya. Bahkan tayamum tidak mampu, kemudian dia meninggalkan salat, apakah boleh? Tidak boleh. Dia salat seperti keadaannya. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, disuruh bertakwa kepada Allah semampunya, walaupun najis. Ya, apa sudah? Yang penting harus apa? Salat. Enggak ada, enggak bisa wudu, ya diwudukan kan, tayamum kan. Kalau enggak ada yang bantu, tetap salat. Harus. Tidak boleh meninggalkan salat. Karena ancamannya keras, hadirin sekalian. Ya, ancamannya keras. Nah, itulah beberapa hal, hadirin sekalian, tentang beberapa kesalahan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada biasanya orang itu imam ini. Salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup itu. Tambahin wabarakatuh. Nabi pernah 11, pernah 13. Ada dasar. Nabi itu ada dasarnya. Walaupun ada yang mengatakan 23 ini lemah. Yang kuat 11 atau 13. 13 itu maksudnya sama dua rakaat iftitah. Sebelum sholat apa, malam, Nabi mulai dengan apa? Iftitah dua rakaat. Ya, sebagai sholat pembukaan, baru kemudian sholat 11. Itu yang paling sahih. Cuma caranya ada dua. Ya, boleh 4 langsung, boleh apa? Masna-masna, boleh 2-2. Paham ya? Yang 23 ada dasarnya, cuma berbeda para ahli hadis. Ada yang mentaifkan, ada yang apa? Mensahihkan. Seperti itu. Cuma tidak dibatasi memang. Tidak dibatasi. Mau sholat 100 rakaat terserah. Boleh. Cuma Nabi biasanya 11 atau 13 sama istitah. Faham ya istitah? Jadi sholat 2 rakaat dulu, baru sholat apa? Malam. Seperti itu. Terus tadi itu pertanyaannya, bentuk salam itu macam-macam. Ya, ada mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada mengucapkan assalamualaikum. Mak satu ada. Ada. Jadi banyak dasarnya seperti itu. Tinggal kita pingin yang mana. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada seperti itu. Ada assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada assalamualaikum. Ada. Jadi masalah fikih ini luas sekali.
Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.